Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita jelaskan sedikit, kemarin kan disebutkan, sadarkah manusia bahwa Allah hanya baginya kekuasaan di langit dan bumi? Kemudian ditekankan lagi, wa malakum min dunillahi mi wali wa malakum min dunillahi, diulang lagi, min dunillahi mi wali, di sini min dunillahi min nasir. Cuma dipakai la, di sinilah penegas yang maksudnya itu. Baru ini almarhum Nawawi rahimahullah menjelaskan. Coba mulai membaca sampai di sini koma ini. Bergantian bacanya. Coba baca Ibu Didi dulu, Ibu Didi, dari sini sampai koma ini. Auzubillah Bisa. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Wa fari Keras sedikit suaranya. Apa? wa fariqum bainal waliya wan nasir. Ah, itu Ibu Didi itu. Coba kalau Pak Bet. Wa fariqu. Ini tafsirnya. Wa fariq baini waliyi Ah, waliyi. apa agak kare-kare supaya jaleh. Biarlah lambek nih, Bal. Wa fariqu baini bainil waliyil waliyul wa nasir. Ah, lah. Coba Pak Israel lah. Halo, Pak Israel. Ya. Lambek-lambek, Pak Israel. Supaya maksud amboku itu, letakkan ambo beberapa hariku, supaya bisa dilapih-lapihan lain. Maksudnya, lah bisa berjalan-berjalan, lah kancang. Awak cari-cari jauh, ya. Coba Pak Israel. Wa fariqu bainal waliyu wan waliyu wan nasir. Ya, wan nasir. Lagi barisnya. Wan nasir. Wan nasir, wan nasiri, wan nasiro. Bainal waliyu wan nasiri. Wan nasiri, wan nasiri ya, Pak. Pak Tommy lah, Pak Tommy. Ini muridku, nah murid nah sungguh-sungguh nah sedoku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fariqu bainal waliyyi wan nasiri. Ah. Ada lain dan lain? Tidak ada dan lain. Ibu Itu, Pak. Didi, Pak Tommy, Pak Albert, Pak Israel, berampik ya. Ibu Sabrina baru masuk, Pak. Ah, aku muncul lah. Waalaikumsalam, Ibu Sabrina, limo ya. Nah, silakan Ibu Sabrina baca senggo kuah, senggo nasir ku. Iku sore apa kok, Pak? Hah? Tafsir. Oh, tafsir. Oh, ya. Tafsir. Apa tadi terang apa, Tommy? Wow. Ya, tadi kan, tadi untuk almarhum Nawawi mau menjelaskan ini wali dengan nasir. Jadi kalau pokoknya dimanapun berada, tidak ada wali, tidak ada nasir kecuali Allah. Jadi dia untuk membedakan apa bedanya. Nah, sekarang membacanya dulu, membaca dulu. Apa membaca? Silakan Bu, baca. Oh, wa farikum bainal waliyyi wala nasiri.
Iya, Nasiri. Nah, kalau membaca dong, 5 orang. Siapa lagi? Ada yang ikut lagi enggak? Nah, ada. Nah, yang 50. Anak-anak, anak-anak, enggak. Nah, di apa, di madrasah ada? Halo, Enggak. halo masuk. Halo masuk, ya, Pak. Nah, sekarang, oh, kalau ini wa sudah jelas wa. Cuma membaca ini Bapak Ibu. Memulai wa berpikir. Memang fa, ro, kaf. Tapi awak mulai berpikir kadibue kata kerja, kadibue kata benda, kalau huruf lah jalan enggak. Cuma ragu awak apakah kata kerja ini dibue atau kata benda. Nah, kalau kata kerja, awak mesti berpikir mafa'il. Walaupun awak tidak tahu artinya, tentu mesti ada fa'ilnya beko. Nah, lepas tindak dong. Atau dibuat misalnya fa'ilnya huwa. Nah, awak pelajari. Alai lai paham apa arti dari faraqa. Kata benda. Kata benda kali ya. Kata benda ya, Pak. Nah, mas, kalau dibuat kata bendanya, nah, berarti kata benda apa tagak sendiri atau berasal dari masdar. Nah, itu pangan awak tu waktu melihat huruf tu. Kata-kata tu. Nah, kini awak cari dulu faraka. Kalau faraka fi'il madi. Digandakan tak lah mungkin. Artinya lu cuba mau ada di dukungan arti mah. Arti dah pena kalau kalau bahasa Minang lah mah parak mah. Bahasa bahasa orang Minang lai ke parak tadi ucu. Parak. Iya. Ke parak. Apa arti parak? Parak apa? Kebunnya. Membeda batas. Iya. Furqan. Ya, beda. Nah, jadi kalau ini sudah jelas, kadi mau dibuat fiil dia, tentu mau cari fa'il. Ya, telah membedakan isim. Siapa yang membedakan. Nah, coba sama-sama lah, takok saja. Kata benda atau kata kerja? Kata benda, kerja. Pak. Nah, kata benda. Kata bendanya pun ada pikiran. Kan ya. Kata benda aku di dalam bahasa Arab ini ada yang berdiri sendiri. Maksudnya isim zahir sudah memang begitu adanya. Kalau dicari asal usulnya bentuk fi'il madinya, fi'il mad enggak ada. Ah, ini kira-kira ada enggak asalnya ini? Dari kamus lupa. Anda nah, para... kalau kalau kata benda ini membedakan berbeda atau perbedaan? Perbedaan. Nah, perbedaan. Berarti perbedaan bagaimana membacanya jadinya? Faraka, farika, fuka, atau farku, atau farki, farka. Farkun. Baris Firka. Depan lah, Pak. Firka. Ah, baris. Jadi farku dibaca. Ku. Ya. Jadi artinya tidak di kamus menceraikan, Pak. Ah, iya, cerai kan memisah. Batas. Jadi membedakan. Sama itu, sama juga itu, lihat keadaannya. Teman. Nah, jadi membacanya itu farku. Nah, kenapa pula kita berani membaca farku tidak farka? Apa dugaan ibu diri? Jadi mubtada. Nah, jadi mubtada. Jadi mubtada. Nah, itu maka tidak dibaca tadi faraka, tidak dibaca farika. Farku. Ya. Nah. Farku. Ya. Nah. Farku, tidak farikun farku. Ya, Pak. Nah, gitu jadinya. Farku. Lai paham tuh ya? Lai, Pak. Insyaallah. Hmm. Kenapa jadi farku? Wa farku sudah itu. Farku. Karena kita membuat ini mubtadanya mungkin wa farku, tapi sudah di sini ya. Jadi ayat ini wa malakum dan tidak ada bagi kamu hai manusia atau di sini ya ma'asyaral Yahudi itu yang khususnya selain dari Allah, maksudnya selain dari Allah menjadi wali, maksudnya yang maksudnya wali ini yang sangat dekat memberi manfaat kamu. Itu arti wali. Jadi yang wali kita yang sangat dekat memberi manfaat, kemudian dan yang sangat, ini maksudnya nasir, yang maksudnya di sini,
yang mencegah dari kamu azab. Jadi dua pengertiannya, yang satu sangat dekat memberi manfaat, yang satu melarang dari azab. Ya, nah. Lalu Pak Nawawi rahimahullah membuatnya seperti ini. Jadi farku, ini lagi coba. Ini apa yang tersirat di dalam pemikiran kita bersama ini kalau begini. Apa bacaannya coba? Baina. Baina. Baina, apa itu kelompoknya itu? Baina di antara wa ra'a. Coba kalau kalau artinya apa? Di antara. Antara. Kalau antara itu masuk kata benda, kata kerja, atau huruf? Huruf. 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 Kata benda. Ya, kata benda. Isim. Isim. Baru isimnya isim tempat atau masa. Isim masa. Zaman atau makan. Tempat dan makan. Makan. Antara. Yeah. Between. Yes. Between. Bahasa Inggrisnya between. Ya. Jadi kalau begitu, kalau enggak ada yang mengerjakan dia, tidak ada huruf jar, tetap dibaca baina. Kalau ada huruf jar, baru min baini. Min baini. Kalau enggak, dia tetap baina. Jadi wa farku baina. Gitu. Baina. Di mukanya ada alif lam. Ya. Jadi wa farku bainal. Begitu. Wali. Biasanya kalau ada zarab yang di belakangnya apa namanya? Masruf. Masruf. Kalau ada huruf jar di belakangnya majrur. Kalau ini majrur. Zarab majrur sama itu kerjanya. Jadi apa bacaannya tadi? Wa farku wali. Wali. Bainal wali. Waliyi. Ya, ini pakai tasdid walaupun tidak tasdid pasti wali. Jadi wa farku bainal waliyi, ya. Pakai baris bawah dia ini, ya. Hop. Ya. Pakai baris bawah dia waliyi. Jadi Pak Nawawi membuat wa farku bainal waliyi. Kasih seperti ini. Kenapa baris bawah? Karena baina. Ya, karena ada zarab di mukanya. Jadi wa farku bainal wali, terus ada waw ataf. Wan nasiri. Nah. Ya, wan nasiri. Jadi kalau diperpanjang dia kan wa farku bainal wali, wa farku bainan nasiri. Dipendekkan. Baru mulai diterjemah. Apa terjemahnya? Dan pembatas antara perbedaan antara ya dan perbedaan antara wali dan nasir. Pelindung, penolong. Kan gitu. Jadi kalau di ayat di atas mengatakan wa ma lakum min dunillahi mi waliyin. Diulang lagi, wa ma lakum min dunillahi min nasirin. Cuma ini lainnya hanya menegas artinya sama itu. Wa ma lakum min dunillahi min wali, wa ma lakum min dunillahi, sudah min dunillahi sini la nasir. Jadi itu makanya yang pasnya itu wa ma lakum min dunillahi min wali satu. Setelah itu amalakum min dunillahi min nasirin. Jadi tidak ada bagi kamu, hai keluarga Yahudi, ini kan khusus, tapi semuanya kita masuk juga ini. Bukan masuk Yahudi maksudnya, masuk dalam ini. Selain dari Allah, menjadi wali, maksud wali ini qaribin yang fa'ukum, yang sangat dekat memberi manfaat. Jadi yang paling dekat, yang tidak ada batas yang bermanfaat, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Dan begitu juga yang mencegah ini. Yamna'u ankum azabu. Yang melarang dari kamu azabnya, hanyalah Allah.
Jadi tidak ada selain dari Allah menjadi wali dan tidak. Lalu beliau menjelaskan wa farqu bainal wali wan nasir. Perbedaan antara wali dan nasir. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dia. Annal wali. Nah, kan itu tadi ya. Coba dimulai lagi membaca sampai koma ini. Kembali lagi Bu Didi. Mulai bi dari sini. Lambat-lambat. Bi annal waliya kot ya jaza. Kot ya jaza an an nasir anin nasiri anin nasirati. Nah, oke. Berarti ini lagi yang dibaca ya. Berarti ini tadi sudah. Di anak Ini lagi. Waliya. Ya. Pokoknya mencari Arab pun enggak membosankan lah ini. Menarik. Sehingga kita masuk. Ah, coba Ibu Sabrina, Sabrina lambat cona Ibu Sabrina lah. Bi annal waliya qada ya qada ya ya apa ini Pak ya jaza an nasira Kasih baris. Ya Kasih baris Bu. Bi Anin. annal waliya waliya qada ya jaz qada ya Nah. jaz ya nah tahu ya jaz apa tadi Ah, apa barisnya anil itu? anin An an ha? Ah? an nasirat Ditatu. anin nasirati ya itu enggak tahu Pak ya Enggak ya, Juy itu sudah. Nas nak terakhirnya itu an an apa itu? nasirati anin Ti ya. Ti. anin Coba an Pak Tommy lah, Pak Tommy. anin anin nasirati Ah, Pak Tommy anin lah. nasirati Bi an bi annal waliya qad ya jaza anin nasirati. Ah, bagus. Pak Bet lah. Bi annal waliya qad ya jaza anin nasirati. Ayah, Pak Isra lah. Pak Isra kemana? Ah, silakan, Pak. Ya, Pak. Bi annal waliya qada ya jaza anin nasirati. Ya. Siapa lain yang lain? Nah, dong. Nah. Sekarang kita mulai. Bi ini, bi apa ini? Huruf jar. Huruf jar. Ah, huruf jar. Itu makanya di sini anna dipakai berarti anna ini berhubungan sebelumnya. Kalau enggak inna ini. Di tengah Nah, kalimat ya Pak. sudah itu yang kita cari. Anna ini kan ada pola di muka, di setelahnya ada pokok kalimat, ada sebutan. Nanti pokok kalimat sebutan ini menjadi sebutan pula dari parku ini. Nah, ini sudah benar membacanya tadi. Waliya semuanya. Sudah betul. Karena ada anna. Ya. Qad sudah betul. Kodak. Sudah penegas. Cuma sini salah membacanya. Apa yang benarnya? Cuma salah. Ibu Didi yang baca tadi kok. Ya, jazu ya. Nah. Jadi coba lihat kamus ketimbangan. Tapi yang salahnya tadi jangan dibaca ya jaza. Di, ya memang apakah ya, ya juzu atau ya jizu atau ya jazu. Nah, coba lihat pertimbangannya di kamus. Apa itu ajaza? Ajaza, Pak. Sebab penimbang ini nggak bisa kita menentukan. Makanya saya Karena katakan kalau situ keterbatasan ilmu. Tapi orang kamus dari mana pula ya? Nah, coba lihat ajaza atau ya ajaza. juzu atau ya jizu atau ya jazu.
jaza. Fi'il Iya, Pak. madinya dibuatnya terus dekat fi'il mudhari'nya. Ajaza, ajuza. Ajus. Ya, ya juzu. Ah. Iya. Jadi berarti setimbangannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala, ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Kan Ya ada juzu. itu enam modelnya itu. Ya, Ada fathu. fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ulu, Yaf'ulu. Yaf'ulu. ada fa'ala yaf'alu. Yaf'ulu. Ya, tapi yang menjadi susahnya kan begini. Sebanyak tuh kata kerja, yang mana model 1, yang mana model 6, yang mana model 5. Ah, itu kan agak payah, Wak. Ya, tapi kalau mungkin bagi ada orang sudah ada ilmunya, itu kan sudah ditentukan, gak? Iya, penentuannya itu. Ah, jadi itu yang benarnya apa tadi? Ya, Ya juzu. ya juzu apa artinya? Artinya jadi tua. Tidak kuat ya? Di sini jadi tua perempuan Kuat ya? lemah, lemah, Pak. Ah, lemah. Jadi melemahkan itu maka namanya melemahkan Batas. orang. Itu makanya kalau isim fa'ilnya kan mukjizat tuh. Mukjiz. Nah, sekarang tadi dibaca qad. Jadi qad apa? Ya. Juzu. Nah, itu betul bahasa. Juzu Jadi ya. di annal waliya qad ya juzu. Nah, begitu. Ya juzu Nah, ya. baru annya itu anil ya. Anil. Anin. Anin. Anil nasiri, Nah, nasirati. jangan. Jadi nasirah ini tidak dipakai oleh nasrati. 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 Jadi bi annal wali qad ya'juzu 'anin nasrati. Itu yang betulnya. Coba mulai terjemahnya menurut perkata coba. Dengan bahwa Bahwa sesungguhnya wali pelindung itu sungguh sungguh nah, lemah dari jadi begini. teman. Kalau masuk qad itu dicatat ya. Kalau masuk qad ke fi'il madi baru sungguh. Oh. Nah, kalau masuk Ini belum dari ke fi'il mudhari kadang-kadang. kadang-kadang, Pak. Ya, kadang-kadang. Tapi kalau bertemu dalam Al-Qur'an tetap sungguh. Nah, itu nanti. Iya. Nanti ada dalam Qur'an itu qad ya'lamullah. Jangan dikatakan diterjemahkan pula kadang-kadang tahu Allah kadang-kadang enggak agak gawat jadi. Nah, kalau dalam Al-Qur'an dia tidak tidak diperlakukan dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau qad masuk ke fi'il madi sesungguhnya seperti orang qamat kan qad Ya. qamatis shalah sungguh berdiri salat. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari maka kadang-kadang Oh, bi anna al waliya qad ya'juzu 'anin nasrati. Nah, coba apa terjemahannya jadinya? Dengan bahwa sesungguhnya kalau sesungguhnya wali lindung itu sungguh kadang-kadang lemah, kadang-kadang lemah lemah dari pertolongan. pertolongan. Lemah. Nah, itu membedakannya. Jadi yang wali memang sangat dekat memberi manfaat. Tapi lemah dari pertolongan. Pertolongan Nah, Allah. ya, jadi kalau Allah pertolongan dari dia, memberi manfaat dari dia. Maka dilengkapi malakum min dunihi miwali wala nasir. Ada pertanyaan? Kalau kok tadi kalau masuk fi'il mudhari sungguh artinya kadang-kadang ya, Ah, Pak. ya, kalau ke fi'il madi sungguh. Kalau ke fi'il madi sungguh ya. Kalau fi'il mudhari kadang-kadang. Enggak tetap. Madi. Tapi nanti ada dalam ayat Al-Qur'an qad ya'lamullah. Ah, jangan diartikan kadang-kadang. Sungguh ya.
Oh, jadi kadang-kadang, jadi tidak selamanya. Jadi diulangi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi maksud wali apa di atas kalau tulisan dari Pak Nawawi? Qarib. Nah, qaribin. Jadi qarib sangat dekat, yang fa'u memberi manfaat, dia si qarib akan kamu. Jadi sangat dekat memberi manfaat Allah kamu. Jadi apapun sekecil apapun manfaat tetap Allah yang beri. Nah, kemudian sedangkan nasir, ya nasir maksudnya dia menolong, maksudnya melarang dari kamu azab. Nah itu makanya disebutkannya di sini. Kalau wali kadang-kadang lemah dari pertolongan. Memberi manfaat ya, tapi waktu pertolongan nggak bisa. Kadang-kadang ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita sadar, oh kita banyak manfaat, badan sehat, mata bisa melihat, jalan masih bagus. Ah, ini berarti waliullah. Ah, tapi nanti tidak kena siksa. Ah, itu adalah masih Allah juga nasir. Siapa yang nggak sampai ke situ tangkapan hidupnya, menghayal-hayal saja itu, oh, Pak Tommy. Ini di dunia aku banyak orang khayal-khayal ya. Padahal yang sebenarnya Allah semuanya. Jadi yang lain-lain itu perasaan-perasaan manusia saja. Nah, terus untuk membedakan, silahkan baca sampai sini. Nah, mulai lagi. Coba Pak Bet lain baca, Pak Bet. Lambat-lambat. Wan nasiri. Keras-keras. Wan nasiri. Wan nasiri, wan nasiru. Wan nasiru. Wan nasira. Wan nasiru. Terus? Wan. Ya. Apa? Qad yakunu. Ah, terus? Ajnabiyah. Ya, ajnabiyan. Ajnabiyah anil. Anil? Mansur. Mansuri. Mansuri. Ah, anil Mansuri. Coba Ibu Didi lah, Ibu Didi. Ulang melihat. Wan nasiru qad yakunu itu. Ajnabiyan anil mansuri. Asal membaca Arab lambai-lambai, aku banyak orang gugup-gugup ya. Kalau mau lagu lah, pandai. Cuba membaca ayat lulu ko payah orang. Allah cuba-cuba ke bawah-bawah. Gugup-gugup orang. Magu-agui. Ya. Indah dua barisnya, Pak. Nah, cuba Pak Israel lah, Pak Israel. Bertanang. Pak Aki tu dah nak membaca. Mula tadi, Pak? Wan? Wan Nasiru. Oh, Nasir, Pak. Oh, baca buku kira ada alui mana tulisannya sebab di sekolah tidak wali-wali di bawah sekolah ku wan nasiru qad yakunu ya wan nasiru wan nasira wan nasiru bahkan pokok dia dia tarikh wan nasiru qad yakunu ajnabiya ajnabian anil mansuri. Nah, Mansuri ya. Coba Pak Tommy lah, Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasiru qad yakunu
ajnabiyan anin anin anil mansuri. Iya. Coba Ibu Sabri nilai. Wan nasiru qad yakunu ajnabiyan anil anil mansuri. Ah. Kenapa kita baca wan nasiru di sini? Mubtada. Subjek. Ya, kata benda, isim. Ah, kata benda ya, tapi kenapa wan nasiru dibaca? Kenapa tidak Mubtada. wan nasiri? Kenapa tidak wan nasira? Tada, Pak. Mubtada. Wah, sekarang ini kita diatofkan ya, ada sekarang wan. Kita lihat dulu wau dulin. Ya. Oh, ini kemana? Jadi ini kan atap. Ya. Ah, Diatofkan yang diatapkan siapa ini? Yang disambungkan? Anil Nasirati. Anil Nasirati. Hah? Ya. Yeah. Ke sini disambungkan ke siko. Di siko kan gitu kejadiannya. Wa farqu bainal wali wan nasir bi annal waliya qad ya'juzu 'anil nasrati. Nah, terus wan nasiru lah ke ya'jizu. Ah, berarti kan diulang lagi bi di sini. Oh, bi annal waliya. Waliya. Ah, berarti ini kan bi annal waliya diulang lagi seolah-olah bi annal nasira. Bukan ikut dipakai lain. Bi annan nasira, berarti yang benarnya membacanya itu wan. Wan nasira. Ah, kenapa wan nasira dibaca? Karena diatapkan ke. Oh, diatapkan ke waliyah. Iya, diatapkan ke waliyah. Al-waliyah. Kan ada annanya. Ya. Oh, anaknya ikut sampai ke belakang. Dengan bahwa sungguhnya wali kadang-kadang lemah dari pertolongan. Dan sesungguhnya, nah, ataupun boleh ini dipakai sebenarnya bisa saja wow apa ini wow hal dibikin. Mungkin wow hal, kalau wow hal tentu nasiru. Sedangkan nasir jadi dari pokok kalimat. Wan nasiru boleh. Nah, jadi permulaannya. Wow, yeah. Wow apa wow hal. Sedangkan nasir, tapi yang pasnya ke sinilah. Dengan bahwa sesungguhnya Wali. Wali lemah dari pertolongan. Enggak bisa, kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ah, dengan bahwa sesungguhnya nasir, kadang-kadang, nah ini kadang-kadang juga ini. Oh, masuk ke Kot, yang betul. Ya kunu. Ini ke kenapa dibaca ajnabian kan karena ada ya kunu. Ada karena. Ada kana. Maka ini menjadi apanya ini? Dari kana jadi ini. khabar 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 Khabarnya. Ah, ya. Jadi khabar kana itu. Jadi ajnabian. Kadang-kadang ada dianya pertolongan berarti ada di sini huanya disembunyi ya. Isimnya di sini. Isim kana. Kadang-kadang ada dianya nasir itu aneh atau asing. Nah, ajnabi itu artinya aneh. Oh, aneh. Aneh atau langka dari pertolongan. Jadi nasir kadang-kadang ada juga asing daripada yang ditolong. Nah, ini mansur itu yang ditolong ya. Nasir ini kan pertolongan yang menghambat dari azab. Kadang-kadang ada kadang-kadang ajnabian aneh juga atau asing juga dari yang ditolong. Nah, jadi itu perbedaan antara wali dan nasir. Jadi sini wali kadang-kadang lemah tidak bisa memberi pertolongan. Nah, nasir pun kadang-kadang ada juga tidak semuanya yang bisa diberi mansur. Mansur itu orang yang ditolong ya. Ya, kalau nasrah pertolongan. Kalau nasir yang sangat memberi pertolongan, kalau mansur yang ditolong, ah, kan? Ini isim maf'ul, ini sigat mubalaghah. Kalau ini berbentuk masdar, tanpa maaf.
Ya, nah, itu ajnabian Anil Mansur. Terus ini lagi, silakan Ibu Didi lagi baca ini. Walamma walamma qalatil yahud di Yahuda. Ah, Pak Tommy lagi. Qalatul yahudi. Walamma qalat walamma qalat walamma qalatul yahuda. Ah. Pak Israel lagi. Walamma qalatil yahuda. Pak Arbet lagi. Lamma walamma kumat walamma qalatul yahudi. Ibu Sabrina lain. Walamma qalatul yahuda. Nah, jadi kalau ini lama ini sudah jelas. Ini kalau begini bentuk apa ini? Fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi aslinya itu maka dia pakai ta mati itu sebenarnya ya. Nah. Alat. Itu tandanya, itu tanda khas. Cuma ini karena ada alif lam, maka dia dikasih baris bawah. Berarti ini kan? Ya. Nah. Kalau itu, mana fa'ilnya kalau gitu? Iya. 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 Nah. Jadi jangan terpedaya fa'ilnya ini. Yahudi. Jadi baca Yahudu lah. Oh, Yahudu. Bukan mudah penilai ya, Pak. Bukan, bukan. Ah, mana mudah penilai? Walamma Yahudu. Oh, gitu. Jadi Yahudu itu dihukum muannas. Jadi qalat fiilnya. Jadi wa qalatil yah. Patutlah dibaca Yahuda semua. Disangka jadi maful ya. Iya. Coba kalau dia jadi maful. Telah mengatakan dia-dia siapa? Iya. Dia-dia siapa? Enggak ada ilinya, enggak ada nah. Iya-iya, Pak. Jadi kalau mencari fa'il itu, pantaskah ini fa'il? Nah, kalau fa'il kemana? Aduh ya, domir kemana baliknya? Jadi waqalatil yahudu telah berkata orang-orang Yahudi. Apa katanya? Nah. Ya. Nah, kata orang Yahudi, nah, ini sambungannya di bawah ya. Diopor aja ke bawah supaya cepat. Ah. Coba dibaca sampai di sini. Sampai ya. Ah, sampai inilah sampai ini. Silakan Bu Didi lagi. Ya Muhammad itu. Ah ya. Ya Muhammadan. Hah? Ya Muhammadan. Ya Muhammad Pak. In apa tuh intina kalau dalam tafsir memang Muhammadan atau Muhammad ya. Pakai dalam alif lam tafsir ya Pak enggak pakai alif ya pakai alif kan ya nah ya terus nah, coba ya Muhammadan terus in mana dia itu hilang Hamzah itu Pak Hamzah apa Itana, ya? Ah? Intana. Itana. Intana. Terus? Intana bi kita bi minal minas samai jumlati. Samai jumlat tu. Ah, udah. Kamu. Coba Pak Tommy lah, Pak Tommy lah. Ya, supaya rajin membaca lah. Ya. Ta Musa Muhammad Taurat. Pak Tommy lain. Ya Muhammad an antana bi kitabi minas samai jumlati. Jumlatan, jumlatin, jumlatun atau jumlatu, jumlata, jumlati. Jumlati. Takut-takut saya.
Tantintun. Sama ijumlati. Dua Pak Bet lah. Pak Bet. Ya Muhammadah. Di kitabi minas sama'i jumlati. Ganti matian, kata benda aku nak ada mati tu. Minas sama'i jumlatan. Jumlatan, jumlatin, jumlatun. Jumlatan. Ha. Pak Israel lah, Pak Israel. Pak, itu setelah Muhammadan itu Hamzah itu kan Pak, i tanah ya kan, bukan in. Hah? Kan Hamzah itu kan Pak. Setelah i, setelah alif i tanah. Ini ada alifnya memang di tafsir. Ada. Ke dalam buku tafsir enggak ada, Pak. Hah? Alif, ada alif Pak. Di, ini enggak ada di tafsirnya. Di Muhammad. Ya. Ya, Muhammadnya enggak ada tafsir. Enggak ada tafsir, enggak ada alifnya ya. Enggak ada alifnya. Ada Pak, ada Pak. Itu makanya ragu ada saya alifnya, tadi. Ada alifnya, Pak. Ada alifnya. Ada. Ada. Hah? Kok saya punya buku lain ya? Yang ini ada alifnya juga. Iya, Pak, ada alif Pak Israel. Di ayah. Dalam itu fotokopi yang ini itu ada juga. Lena. Yang ini? Fotokopinya mungkin kurang jali Pak Israel. Nah, mau baca buku asli nih, Bu. Hah? Buku cetakan mau baca nih, bukan fotokopi. Tapi tentang tadi di tentang alif ada tanda baris. Bukan Hamzah ya, Pak? Kemudian ya, makanya saya tanya begini. Biasanya kalau ada huruf nida, ini kan huruf ya. Apa nih? Huruf nida. Nah, biasanya huruf nida ini kalau masuk baris atas. Baris atas kalau dia mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, ini seperti ini ha. Ya ma'saral Yahudi. Ini ma'sara. Ini dia tapi tidak kalau di sini kan dia tunggal. Ini, Pak. Kalau tunggal, ya maka Muhammadu. Ini biasanya tidak ada. Ya Muhammadu. Ah ya. Ya Muhammadu tapi, itu yang betul. Tapi alifnya kenapa ada, Pak? Hah? Itu alif untuk ada i, alif. Tanah. Ada alif di atasnya Pak. Seperti ada baris. Di atas ya, alif. Itu makanya mungkin salah cetak itu. Kemudian i itu hamzah ya. Kan Pak setelah alif itu Pak i, tanah kan Pak. Hah? Hamzah setelah alifnya kan Pak i, tanah. Ya, yang ini iya ya. Hamzah kan Pak. I tanah itu kan Pak. Hah? Ini ya ini. Muhammad. Ini betul. Ini betul ini. Ya Muhammadu. Nah. Iya. Ini Muhammadu ya. Ya. Kalau cetak itu biasanya kalau tapi belajar nida kan itu. Kalau yang diseru itu tunggal, dia tidak pakai alif lam, maka dia baris depan. Misalnya ya Ahmadu, ya Muhammadu. Ya Aliyu. Ya Ustazu. Ah, ya Rasulu. Tapi kalau dia yang diseru itu mudhaf mudhafun ilaih, maka si mudhafnya baris atas. Ya Rasulullah. Ah, ya Rasulullah. Ah, itu makanya mungkin cetakan yang salah. Ya. Iya, kalau di sini dikasih baris dan ada baris ya, di atas. Itu salah. Itu makanya salah. Saya pun tadi saya lihat berarti salah ini. Jadi enggak mungkin ya Muhammadan. Ya, jadi Muhammadu. Itu betul. Terus ini yang banyak salah bacanya. Sebenarnya ini apa ini? Coba. Berapa kata ini? Berapa kata? Tiga. Satu, dua, tiga. Itu huruf. Itu. Empat, lima. Satu kata itu huruf. Nah, itu, nah, ibu. Kata-kata. Kata yang internatif. Nah, ini kan aslinya ataya. 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 Terus dia menjadi fi'il amar. I'ti. I. Ataya ya'ti atau ta'ti menjadi i'ti. I'tina. Nah, ya, fi'il amar ini. Mana fa'ilnya?
Nahnu. Nah, mana pula nahnu? Nahnu, Pak. Enggak mungkin, enggak mungkin. Fa'il fil amar itu kan hanya enam. Kalau ikti mana fa'ilnya? Anti. Anti. Ya enggak mungkin lah, anta. Yaktubu jadinya yaktubu. 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 Eh, mana pula yaktubu? Ataya takti ikti. Fa'ilnya adalah anta. Fa'il itu kan hanya enam kalau fil amar. Anta, ya. Antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau ikti apa fa'ilnya? Anta. 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 Ikti. Lalu na jadi apa na? Maf'ul bi. Maf'ul. Ah, ya, jadi maf'ul dia. Ya. Ah, cuma kalian bacanya tadi. Ya Muhammadu tina. Ah, atau ya Muhammadu i'tina. I'ti, wahai Muhammad, datangkan oleh engkau. Atau engkau datangkan na kepada kami. Itu kata siapa? Yahudi. Ya, kata Yahudi. Baru dibaca di sini, bi kitabim minas samai. Itu betul. Dengan sebuah kitab dari langit, maksudnya kitab langit, jumlatan, sekaligus. Jadi coba berikan kepada kami kitab dari langit sekaligus. Jadi hal itu Pak, belakangnya Pak. Nah itu kata, kata orang Yahudi. Yahudi. Ini nah. Bukan jumlati ya Pak, jumlatan. Ya. Jumlatan. Jumlatan. Menjadi hal. Hal, menjadi hal ya Pak. Hal. Ya. I'tina bi kitabim minas samai jumlatan. Kata orang Yahudi yang ada di Madinah. Tapi tidak semuanya juga orang Yahudi. Ya, tapi sudah dipelajari. Yahudi yang sudah menyimpang. Ya. Terus, ah di sini bisa bacanya tuh. Sampai ini. Silakan Pak Israel baca ini. Kama ata Musa bitaurati. Kama? Kama ata Musa bitaurati. Ya. Coba Pak Tommy, Pak Tommy. Kama ata Musa bitaurati. Pak Bet. Kama ata Musa bitaurat. Coba Ibu Sabrina. Ata itu harusnya pasif ya Pak. Coba. Jadi dipasifkan dia. Iya, coba. Apa pasifnya? Ita. Kama? Utia. Iya, kama utia. Kama utia Musa bitaurati. Nah, Santi orang bahasa kan capek mengerti itu. Enggak, Pak. Ya, yang betulnya itu tuh. Ya. Kama utia Musa. Kalau ata dibikin nanti. Mendatangkan Musa. Ya. Jadi sudah ada zuknya itu ya. Kama kama utia Musa bin Taurat. Jadi utia dibuat ya, dipasifkan. Ya. Ah, lalu Musa jadi apa gunanya? Jadi fa'il, Pak. Hah? Jadi fa'il. Maf'ul bi. Ya, kalau sudah dipasifkan jadi naib fa'il. Naib fa'il. Fa'il kan fa'il ya. Naib. Tapi kalau dibikin ata, kama ata berarti fa'ilnya buah Allah. Musa ya. Jadi maf'ul. Maf'ul ya. Karena Musa ini menduduki ya. Tempat si fa'il, maka dia disebut naib fa'il. Jadi, ya Muhammad, engkau datangkan kepada kami dengan kitab dari langit, satu jumlah, satu sekaligus, sebagaimana didatangkan Musa dengan Taurat. Taurat datang kepada Musa berangsur-angsur atau sekaligus? Sekaligus. Nah, iya. Sekaligus. Ten commandment ya Pak. Hah?
yang Ten Commandment itu. Ya, dia kan sekaligus terima itu Taurat. Jadi orang Yahudi itu ngomong gitu, ah, coba datanglah kitab itu sekaligus nak basuan-suan-suan-suan itu dah. Ya, ah. Dah mulai lah santiang tu, maaf. Coba sini lagi, lanjut ke sini bacanya. Yang ini lagi silakan. Coba baca lagi Pak Tommy. Pak Tommy lah. Pak Tommy-nya diam-diam tapi makannya. Sila. Ah, silakan. Nazala kulahu ta'ala. Nazala? Kulahu ta'ala. Kulahu. Ya, silakan. Coba Pak Bet lah. Nazala kulahu. Nazala. Agak manggak berputar kepala pagi ku ya. Nazala qauluhu ta'ala qauluhu. Nah. Coba Ibu Didi, Ibu Didi, Ibu Didi. Nazala qauluhu ta'ala. Apa? Qauluhu. Coba ulang kembali. Nazala qauluhu ta'ala. Hai. Pak Israel. Nuzila qauluhu ta'ala. Hah? Nuzila, Pak. Ya, Nuzila kauluhu ya. Dipasifkan pula itu Nuzila kauluhu ta'ala. Ibu Sabrina? Ya, Nuzila kauluhu ta'ala. Nuzila. Ya. Nah. Ibu Didi apa? Tadi? Nazala kauluhu ta'ala. Ya. Nazala kauluhu ta'ala. Kalau dipasifkan ini, diturunkan firman Allah Ta'ala. Berarti diturunkan itu. Nah, kalau tidak dipasifkan, turun. Nah, turun katanya. Turun katanya, katanya Allah yang maha tinggi. Ta'ala sifat dari hu ya. Sifat dari hu itu. Nah, jadi yang pasnya ini bukan dipasifkan biasa-biasa saja. Oh, kaulah. Biasa-biasa saja diaktifkan aja. Ya. Kama utia Musa bitaurah. Nah, coba datangkan Muhammad kepada kami satu kitab dari langit sekaligus sebagaimana datangkan kepada Musa waktu datang Taurat. Nah, lalu turun. Nazala. Nah, turunlah firman-Nya perkataan Allah yang maha tinggi. Apa firman-Nya? Ini dia. Allahumma. Ah, konya. Amturidu. Ayat nan kini. Amturiduna? Amturiduna. Apakah kalian menginginkan? Ya, amturiduna. Terus kalau apa lagi? Amturiduna antas alu rusulaku. Kama su'ila Musa min qab. Ya. Wa may yatabadal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. 108 ya. Ya, Pak. Coba lihat Quran ini belum dikasih apa? Am turiduna. Ya, am turiduna. Antas alu. Jadi yang ini yang yang ini ajnabiyan al-mansur. Jadi ini ke kalimat baru ini. Nah, ke sini perginya. Setelah berkata Yahudi, hai Muhammad, coba kalau memang benar engkau turunkan Quran atau kitab sekaligus bermakna Taurat, maka turunlah firman ini. Jadi ini mungkin sababun nuzul ya, sebab turunnya. Dan am turiduna ratus lapan ya? Iya. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Di sini min qablu ini. Min qablu. Wa may yatabaddalil
kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabila as-sabili. Ah, ini am. Ya am itu huruf. Ya apa, am ini dia adalah berbentuk istifham tapi untuk mengingkari ya, untuk membantah orang itu. Am huruf istifham. Am turiduna? Atau artinya kok ataukah atau? Kapan datangnya am turidun? Setelah orang ini bertanya. Jadi kan kadang-kadang kalau enggak kita baca ini, itu maka orang mengatakan enggak ada sistematiknya dalam Al-Quran. Padahal di sini ayat 107-nya kan gini. Tidak ada bagi kamu selain dari Allah yang bisa sangat dekat beri manfaat dan tidak bisa mencegah dari azab. Nah, terus sampai di sini. Apakah kamu ingin menginginkan? Nah, jadi ada ini, keterangan ini dulu. Jadi di antaranya ada ucapan Yahudi begini. Ya Muhammad u'tina bi kitabim minas sama'il jumlatan kama utia Musa bin Taurah. Nah, baru nazala qawluhu ta'ala. Turunlah firman Allah. Jadi banyak sekali ya banyak pertanyaan orang Yahudi ini ya, yang isinya sebenarnya kan dia tidak yakin rasa dengki itu ada sama dia. Kok ada pula Nabi dari Makkah, Rasul dari Makkah? Biasanya kan dari orang Bani, dari keturunan Bani Israel. Sebenarnya sama juga. Jadi ada dengki, mulai dengki, coba dijawab. Di mana sih sebenarnya cerita dengki pertama itu? Ya, anak Adam. Hah? Kabil dan Habil. Di mana? Habil. Anda, itulah belakangan. Dan sebenarnya dengki pertama itu di mana? Setan. Itu iblis. Dari situ pangkalnya, virusnya itu sampai kini. Mulailah dengki-mendengki. Ya, jadi itu. Nah, sekarang turiduna. Coba kalau turiduna ini, turiduna, bentuk apa ini bentuknya? Turiduna. Cari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya? Iya. Turiduna fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Turiduna. Hum. Antum. Fa'ilnya hum, ya. Hum. Ini olah ta pangkalnya. Antum. 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 Kalau ini fi'il mudhari. Iya. Antum. Antum. Kalau ini fi'il mudhari, turiduna? Fi'il madhi. Ya, kenapa dipakai tu tidak ta? Ada empat huruf. Empat huruf, Pak. Karena empat huruf. Empat huruf apanya itu? Kata dasarnya. Fi'il? Fi'il madhi. Apanya yang empat huruf? Fi'il madhinya atau fi'il mudhari-nya? Fi'il madhinya. Fi'il madhinya. Fi'il madhinya. Yang empat huruf itu fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya? Fi'il madinya. Ya, fi'il madinya. Coba Bu, apa fi'il madinya Ibu Didi? Arada. 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 Arada yuridu iradatan. Irada. Iya. Arada apa? Kok empat huruf? Ya, kita pinjam papanya di bawah ini ya. Ini bawah. Arada. Mulanya adalah fi'il madinya sudah empat huruf. Empat hurufnya apa itu? Aro. Arada. Pakai alif ya, Pak. Pakai alif. Ya kan? Iya.
Ini dia aroda. Nah, yuridu. Kalau aroda fi'il madinya apa fi'il mudari'nya? Yuridu. Yuridu. Hah? Yuridu. Ah. Jadi aslinya yur, ah gitu caranya. Oh, iya Pak. Yur, yur idu. Yur idu. Yur, yur idu. Idu. Yur idu. Nah, idu. Aroda, aroda. Yur idu. Ah, gini aslinya tuh. Yur idu. Akhirnya dirubah menjadi yuridu. Ah, gini. Sama seperti aslama yuaslimu. Akhirnya dirubah menjadi yuslimu. Yuslimu. Ah, jadi ini dia arada menjadi yuridu. Ah, itu makanya yu dipakai karena empat ini. Nah, kalau membuat isim maf'ul mudah aja nih. Apa isim maf'ulnya? Muridun. Kan empat huruf. Muridun. Ganti ya-nya dengan mim. Apa? Muridun. Ya, murid. Itu makanya murid. Kalau arada kan menginginkan. Ah, kalau murid. Orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan. Nah, itu mangku murid-murid. Iko gurunya nan kareh menginginkan. Tapi gurunya hebat ya. Makoyo nak dapat ilmu do. Iyo kalau nan dapat ilmu tu kareh. Kareh hati muridnya. Itu kan isim dia. Tapi enggak ibu-ibu bapak-bapak. Nah. Coba siapa bisa membuat 14 yuridu? Silakan. Coba Pak Abed dulu. Coba Pak Abed lambat-lambat. Yuridu. Yuridu. Yundani. Ha. Yuridu nak. Ha. Yuridu. Ha. Yundani. Ha. Yuridna. Ha? Yuridna. Yuridna. Ha, terus. Yuridna. Ha. Bila, salah, salah. Yuridu. Sudah yuridna apa lagi? Yuridu. 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 Terus apa lagi? Yuridani. Yuridna. Salah. Ikutnya barang kuah. Yuridu. Yuridu. Terus pedusi lagi. Yuridina. Yuridina. Yuridani. Ah. Yuridna. Ah, itu. Yuridu. 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 Nu. Yuridu. 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 Ya, yuridu. Ah, itu ya. Lah, ah, aku mau kau di sikot yuridu. Ah. Jadi, am yuridu. Jadi rupanya orang Yahudi ini ya mungkin karena banyak pemikirannya atau karena terlalu digoda oleh iblis, banyak pertanyaan kan banyak itu. Seperti kalau memang disuruh menyembelih sapi, bagaimana sapinya? Kalau begini begini banyak. Pokoknya dia kalau dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi, biarpun kepada Nabi Musa, biarpun generasi kepada Nabi Muhammad sampai sekarang banyak. Nah, jadi itu kalau ada kesempatan cobalah tulis-tuliskan apa-apa saja pertanyaan orang Yahudi kepada nabi-nabi, ya. Ya sampai sini pelajaran kita. Ilahuna. Nanti kita untuk berikutnya ini dilihat apanya nih. Besok pun dia juga kesini aja lah lihat apa tafsir sekali supaya. Maksud saya begini, supaya bisa kita membaca sekali.
Jadi membaca tafsir, membaca Al-Quran dengan ilmu bahasa. Nah, jadi yang di atas ini kan sudah dijelaskan, nah itu lanjutannya. Jadi rupanya yang di atas ini masalah nasikh mansukh, mereka itu tidak suka juga orang Yahudi. Kenapa bertukar-tukar pendirian Tuhan Allah mulai itu pun ajalihnya, macam cerita. Dijelaskan, sadarkah dia bahwa yang berkuasa adalah Allah biarpun di langit dan di bumi. Itu sudahlah, jangan terlalu kita panik memikirkan orang Yahudi. Yang panik kita memikirkan diri kita ya. Memikirkan diri kita bagaimana supaya kita betul-betul jadi hamba Allah. Jadi kalau seperti sekarang, masih adakah bagi kita wali sekarang berwali ke Allah? Masih. Apa maksudnya wali kepada Allah sekarang? Coba, ambo tes dulu. Minta perlindungan. Hah? Perlindungan, minta pertolongan. Nggak terjawab dong. Tapi sudah ada diuraikan oleh Pak Nawawi. Apa maksudnya? Kita kan berwali kepada Allah. Apa sebenarnya maksudnya? Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Lama lompe itu. Jangan melompe kena lain. Kok dari kaji gua. Tidak ada yang lebih dekat selain dari Allah. Hah? Tidak ada yang lebih karib, lebih dekat selain daripada Allah. Bukan. Sangat dekat memberi manfaat segalanya. Nah, itu artinya wali. Oh, karib. Nak kunjung paham tadi kok, ha? Wah, kok. Karib. Yang fa'ukum. Yang fa'ukum. Mata masih bisa melihat, anguk bisa turun naik, oksigen masih macam. Qarib yang fa'ukum. Kalau nasir apa artinya? Yamna'u ankum azabuhu. Yang melarang dari kamu azabnya. Sekurang-kurangnya, biasanya kan dekat ini. Awak berjalan, tidak tata ruang kaki dia. Karena ada manfaat. Sama juga ini. Kenapa terhindar dari tata ruang? Ayo lagi kok. Bisa mengecek, bisa masak, bisa berjalan, bisa sadonya lah. Nah, itu makanya yang di langit, yang di bumi, yang di langit, bumi tetap Allah wali, tetap Allah nasir. Itu maka disebut wa ma lakum min dunillah mi wali wala nasir. Jadi kalau awak dijawab kok Allahu wali, Allahu nasiri. Nasiri. Tentu nasiri. Wali, ya. Allahu wali. Nasiri. Allahu nasiri. Allahu nasiri. Wa ma lakum min dunillah. Jadi tidak ada. Wa ma lakum. Boleh ini baca dulu. Wa ma lakum min dunillah mi wali wala nasir. Wa ana Allah wali Allahun nasiri. Gitu caranya. Baca ayat ini dulu. Wa ma lakum min dunillah mi wali wala nasir. Wa ana Allah wali Allahun nasir. Mafhum? Mafhum bih? Naam. Aywa. Ana masrur jida iza fahimtumna. Hakaza nata'allam logat al-Quran. Fahakaza nata'allam logat al-Arabi. La yumkinuna fahim bihazil ayah binuni fahimil logah. Azunnu kazalik. Awalan la ba'asa. La ba'asa. The first time, no, never mind. We read Quran bi terbata-bata. Walakin di zaman itu pitulis zaman olong long time la buddha nafham la buddha must be understand. Kalas ilahuna pakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma Allahumma wa'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa'allimna lughat al-Qur'an. Wa'allimna lughat al-Arabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.